Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang menaburkan kehidupan ini dengan nikmat yang banyak, mulai kita dilahirkan sampai kita mati. Allah senantiasa memberikan kita nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya hingga hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia musik sekarang ini banyak yang bermunculan band-band yang memberikan warna tersendiri bagi penggemarnya. Ada satu hal yang menarik, yaitu munculnya band yang diberi nama kuburan dengan personil yang memiliki fashion yang menakutkan. Namun yang terjadi, banyak orang yang suka dan merubah kenyataan. Orang yang dulunya takut dengan kuburan kini menjadi suka dengan kuburan. Selaku orang yang beriman, banyak hal yang harus kita renungkan jika kita melihat kuburan yang bisa membuat kita lebih sadar akan arti kehidupan. Bila jasad sudah terkubur, kain kafan telah hancur, sudah tidak ada lagi perbedaan satu dengan yang lain, semua kita ini akan menjadi sama. Tidak seorang pun lagi yang mampu untuk membedakan mana raja yang mati di mahligai singgasana kemewahan, di tengah dayang-dayang bidadari-bidadari yang cantik, dengan si miskin papa yang mati di gubuk derita, atau gelandangan yang mati di bawah kolong jembatan. Semua sudah sama, sudah tidak ada lagi perbedaan jenderal yang mati di medan perang dengan tukang parkir yang syahid di sambar peruk. Hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya dunia, begitu kata orang. Kata orang, dunia ini memang indah, menyimpan berjuta misteri, berjuta pesona syair yang senandung, berjuta syair dan senandung kehidupan. Di sanalah kita tinggal, airnya kita minum, udaranya kita hirup, di bumi ini kita menapak, di langit ini kita bernaung. Lihatlah pemandangan senja hari, alangkah indahnya ketika matahari hampir tenggelam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya pesona dunia ini sehingga kita pun hanyut di dalamnya. Terkadang kita tak lagi sempat merenungkan hakikat diri kita sebagai manusia. Siapa kita ini? Dari mana kita datang? Sedangkan di mana kita sekarang? Akan ke manakah kita pergi? Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Inilah beberapa pertanyaan sederhana, begitu bersahaja tapi serat dengan makna, karena sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kehidupan. Bagaimanapun,
dunia ini pasti kita tinggalkan. Barangkali kita adalah seorang pemborong jalan, layang kelas kakap. Tapi percayalah, jalan layang itu akan tetap melayang lama sesudah nyawa kita sendiri melayang. Atau kita adalah perancang gedung pencakar langit, boleh jadi gedung-gedung itu akan terus mencakar langit sampai setelah kita tak lagi bisa mencakar apa-apa. Mungkin kita memiliki serangkaian hotel berbintang 5 dengan ribuan kamar-kamar itu masih mungkin terus bertambah ketika kaplin kita hanya tinggal 2x1 meter di bawah tanah. Kita membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Jalan layang, gedung-gedung dan hotel semua akan tinggal. Hanya iman dan amal salehlah yang akan kita bawa sebagai bekal. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan hari esok, dalam arti 24 jam maupun esok dalam jangkauan masa depan, bahkan esok dalam jangkauan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk diri untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama hayat masih dikandung badan, kesempatan masih ada dan kita masih kuat. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita dan selalu memperbanyak amal soleh. Ingatlah, hidup hanya sementara. Dunia akan kita tinggalkan. Tetapi betul, kehidupan dunia hanya sementara, tapi sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.